Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini kisah nyata dari Tahari, Desa Sandingrowo, Kecamatan Soko Tuban. Nyata ini kejadiannya sekitar tahun 2014 bulan Mei. Saya lulusan SMA tahun 2013. Setelah ijazah keluar, saya langsung diajak kakak saya yang bekerja di pabrik di Surabaya. Kebetulan kakak saya adalah staf tetap di sana. Jadi saya masuk ke pabrik tersebut langsung diangkat sebagai administrasi dan saya tinggal di mesnya. Pabrik itu sangatlah besar. Saya yang biasanya masuk pagi pulang sore jam 3. Waktu itu hari Minggu, saya diminta untuk lembur masuk jam 5 sore dan pulang jam 11 malam. Karena saya administrasi, jadi saya pulang yang paling terakhir karena harus mematikan lampu dan komputer. Sebenarnya ada pengawas juga yang menemani saat itu. Tapi ketika sudah keluar, pengawasnya sudah buru-buru pulang dan saat itu ada teman saya yang kebetulan juga teman di mes saya menemani saya karena saya memintanya untuk menunggu saya dan pulang bareng ke mes. Teman saya itu menunggu saya di depan klinik yang jaraknya agak jauh dari saya. Saat itu saya mau mengambil sepatu. Saya mendengar orang menangis. Karena saya orangnya penasaran, saya mencari sumber suara tersebut. Karena tempatnya luas, saya cari di mana-mana sumber suara itu. Saat itu saya mikirnya kok jam segini masih ada orang di pabrik. Jadi saya terus cari. Waktu saya menuju tangga darurat yang ditutup dan di bawah tangga darurat itu ada sebuah tempat yang pintunya terkunci. Sepertinya tempat itu memang sengaja dikunci dan dilarang dimasuki oleh siapapun. Karena di situ ada tulisannya. Dan betapa kagetnya saya melihat sesosok kuntilanak dengan kepala menunduk di depan pintu darurat tersebut. Saya tidak melihat wajahnya, tapi itu sangat jelas kuntilanak dengan rambutnya yang panjang terurai. Spontan saya menjerit sekeras-kerasnya dan lari. Teman saya yang kaget mendengar jeritan saya ikut lari mengikuti saya. Sesampainya kita di pos satpam, kita yang terengah-engah karena jaraknya jauh dari pos satpam dan ada dua satpam yang berlari. Ada apa kok lari-lari? Saya menjawab ada hantu di dekat tangga darurat. Satpamnya pun menjawab, alah gak ada hantu, itu cuma halusinasi saja. Sudah gak usah nakut-nakuti, di sini gak ada hantu. Saya dan teman saya lalu melanjutkan pulang ke mes. Besoknya saya sakit selama seminggu dan saya diminta ibu saya untuk pulang kampung. Saya menceritakan hal itu ke ibu saya
dan akhirnya saya dibawa ke rumah Ustadz agar saya bisa tenang dan melupakan kejadian malam itu. Menurut Ustadz, pabrik tersebut berdiri di atas kuburan yang lama. Kejadian itu bukan yang terakhir kalinya. Justru itu awal dari semua kejadian yang saya alami. Saya yang biasanya tidak peka dengan mistis, malah sejak itu saya sering diganggu. Ada suara perempuan yang menjawab salam saya saat masuk ruang kerja. Padahal dalam ruangan tidak ada siapapun, kecuali saya sendiri. Dua teman dekat saya sering kesurupan. Mouse komputer saya yang tiba-tiba geser-geser sendiri. Ternyata bukan saya saja yang bertemu dengan kuntilanak tersebut, tetapi orang di kantor juga sering melihat dan sering dijaili. Bau busuk di lemari buku, kursi yang geser sendiri dengan keras, dan masih banyak lagi. Demikian kisah nyata saya dari Tahari di Desa Sanding Rowo, Sukotuban. Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.